Shalom, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan definisi dan metamorfosis gerakan ekumene. Ekumene berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan menein. Oikos yang artinya rumah bersama, dan menein yang artinya tinggal. Namun, kata ekumene ini diartikan sebagai dunia yang didiami bersama. Penggunaan kata ekumene dalam gereja dihubungkan dengan keseluruhan gereja, dan ekumene ini sinonim juga dengan ketika dikatakan gereja yang am dan gereja yang katolik, karena memang pada abad yang pertama gereja adalah satu keutuhan, masih belum terpecah-pecah. Nah, pemahaman tentang gerakan ekumene sebenarnya tidak terlepas dari konteks awal gereja dalam menghadapi masalah-masalah pokok pada saat menekankan ungkapan ini, yaitu ungkapan ekumene ini. Kita lihat pertama dari hubungan gereja dan negara. Nah, sebenarnya perkembangan gereja paralel dengan perkembangan politik di seluruh kawasan kekuasaan Roma pada saat itu, sehingga hubungan gereja dan negara ini saling tumpang tindih dan sulit menemukan titik simpul antara gereja dan negara. Dikatakan bahwa terjadi perselingkuhan manis antara gereja dan negara pada saat itu. Nah, negara memanfaatkan gereja dalam bidang politik karena negara beranggapan bahwa ketika seluruh dunia dalam satu doktrin, ya, berarti dengan mudah negara akan mencakup dan memperluas wilayah kekuasaan pada saat itu. Namun, pada saat keruntuhan Roma pada tahun 590, negara menjadi bangkrut dan gereja pun pada saat itu agak kesulitan karena tidak ada lagi bantuan dari negara, terutama dalam hal finansial. Nah, yang kemudian lanjut pada tahun berikutnya terjadi skisma gereja. Nah, ini adalah perpecahan pertama dalam gereja yang memecahkan gereja barat dan gereja timur pada tahun 1054. Perpecahan pertama inilah yang kemudian dilanjutkan oleh perpecahan-perpecahan lainnya yang terjadi khususnya pada tahun 1517, yaitu gerakan reformasi. Dengan demikian, semakin nyata, semakin jelas yang dahulunya gereja itu satu keutuhan menjadi terpecah-pecah. Nah, setelah melewati masalah-masalah pokok yang telah dibahas, kemudian pemahaman tentang ungkapan ekumene ini mendapat arti lain, atau secara sederhana bahwa lahirlah pemahaman baru. Pemahaman baru yang menyatakan bahwa ekumene ini adalah untuk menyatakan tugas pekabaran Injil, dan juga ungkapan ini dipakai untuk setiap aktivitas yang dihubungkan atau yang mempersatukan gereja Tuhan yang sudah terpecah belah. Nah, dengan semangat pekabaran Injil, Komisi Pekabaran Injil mengadakan konferensi secara berturut-turut. Nah, konferensi pekabaran dunia yang pertama pada tahun 1910 di Edinburgh dan memuncak
pada tahun 1948 di Amsterdam dengan pembentukan Dewan Gereja-Gereja Dunia. Dan akhirnya pada tahun 2010 sebagai tahun di mana lahirlah gerakan ekumene, yaitu gerakan yang mempersatukan gereja-gereja dengan tujuan keutuhan seluruh ciptaan. Dan produk dari lahirnya pemahaman baru ini salah satunya adalah YMCA yang mempelopori konferensi pemuda di seluruh dunia. Dan konferensi ini mencakup seluruh pemuda-pemuda di dunia ini. Dan konferensi pekabaran dunia yang telah diadakan itu dihadiri oleh seluruh lembaga-lembaga gereja yang ada di dunia. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah satu keutuhan, satu kesatuan di dalam Tuhan, di dalam gereja, maka diadakanlah setiap tahun hari doa sedunia. Nah, inilah yang dirayakan oleh seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Inilah yang mempersatukan kita, gereja-gereja yang ada pada saat ini, mengingatkan kita bahwa kita dahulu adalah gereja yang aman dan katolik dari satu di dalam Tuhan Yesus. Demikianlah pemaparan singkat dari saya mengenai definisi dan metamorfosis gerakan ekumene. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Shalom.